warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Shadaqallahul 'azhim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting untuk kita kaji, dan pada kesempatan kali ini tema kita adalah menghidupkan hati atau kalbu dan cara merawatnya. Kita ketahui bahwa hati ini menjadi penentu dalam kehidupan kita di dunia dan terlebih kehidupan di akhirat nantinya. Kita ketahui bahwa jikalau penyakit jasmani itu akan berakhir dengan berakhirnya jasad kita, tetapi kalau penyakit hati ini akan berketerusan hingga di kehidupan akhirat kelak. Untuk itu sangat penting bagi kita bagaimana menghidupkan hati dan cara merawatnya, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Buya Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MBA, PhD. Beliau merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir, dan beliau juga pimpinan dari Majelis Zikir Tazkira Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Buya, tadi sempat ngobrol-ngobrol begitu salaman, tangannya agak hangat ini Buya. Ternyata sedang dalam keadaan kurang sehat, tapi masih menyempatkan waktu di sini. Bagaimana keadaan sekarang ini Buya? Alhamdulillah, biasalah namanya hidup. Kalau tidak sehat, ya sesekali sakit. Masya Allah. Ketika kita sakit, kita mesti bersyukur lebih lama sehatnya. Sesekali sakitnya Buya ya. Insya Allah sehat. Masya Allah, mudah-mudahan Buya semakin sehat. Amin. Dan amin. Dapat membina pondok pesantren nih Buya ya. Amin. Bagaimana kabar pondok pesantren sekarang Buya? Alhamdulillah, di pesantren kita ada dua da'i yang sudah berpotensi. Dan ini terus kita kembangkan. Dan dari capaian tahfiz Quran ada tiga yang baru-baru ini sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Kemudian ada yang 20 juz. Artinya keunggulan kita itu adalah tahfiz, kemudian tasawuf dan bahasa. Ini menjadi satu hal yang penting. Mohon doanya. Alhamdulillah, semoga semakin barokah, ya, semakin berkembang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah cantik jelita dengan warna-warni yang luar biasa jilbabnya. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you ibu? Baik ibu, Masya Allah ini luar biasa. Tadi saya lihat di luar studio latihannya semangat luar biasa nih. Saya mau dengar nih yel-yelnya ya. Ada yang saya lihat latihannya sampai luar biasa, geraknya pun kompak, ya kan. Ada yang latihannya sampai jidatnya pun berkerut, saya tengok. Suaranya melengking, ya Masya Allah luar biasa. Kita dengarkan dulu ini yang pertama dari Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Persilahkan ibu ya, duduk, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kausar bersolawat, berzikir sejukkan hati. Al-Kausar selalu di hati.
dai. Masya Allah, barakallah, takbir, Allahu Akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat ada beberapa orang yang nyontek ya, ada contekan sedikit. Takut salah bilang ya kan? Yang ditanya lain, yang dijawab lain ya kan? Masya Allah, luar biasa Al-Kautsar ya. Selanjutnya majelis ta'lim uswatun hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wahai perindu surga. Assalamualaikum wahai perindu surga. Salam-salam untuk semua. Salam-salam untuk semua. Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah Muslimah Tauladan yang baik. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa kompak ini ya. Luar biasa sekali kompak. Tadi saya khawatir satu lagu ini sampai habis nih saya pikir. Mau habis waktu kita nih Bu ya. Alhamdulillah tadi singkat saja nih Bu ya, luar biasa. Dan selanjutnya Majelis Ta'lim Tazkira Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tazkira berzikir, berdoa, penyejuk kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu enggak, kenapa enggak seperti tadi Al-Kautsar ada contekan gitu Bu, biar seragam gitu ya. Karena tadi salah-salah jawab ya. Ini karena banyak berzikir Bu ya, ya. Saking materi kita ini tentang hati berzikir, lupa hafalan nih Bu ya. Baik, selanjutnya ini kontingen terbanyak ini dari Majelis Ta'lim Wardah. Ada yel-yelnya Ibu, Majelis Ta'lim Wardah? Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wardah, wanita rajin ibadah. Ngaji bareng Buya, nyaman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa yang hadir Wardahnya ada 300 orang ya. Yeah. Oh, iya. Ini luar biasa ya Wardah, apa walaupun sedikit tapi tetap kompak ya. Lebih enak mengatur sedikit atau banyak nih? Yang mana yang betul Ibu? Sedikit atau banyak? Oh sedikit lah ya, iya. Tergantung orangnya juga Ibu. Sedikit kalau payah pun susah juga ya kan. Banyak kalau payah lebih susah lagi Ibu ya. Baiklah, terima kasih Ibu-ibu luar biasa yel-yelnya. Masya Allah menghibur kita dan membuat kita semangat untuk mendengarkan tausiah dari Buya. Dan kami nanti mengajak pemirsa untuk bertanya kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811-610-0386. Judul kita adalah menghidupkan kalbu dan merawatnya. Begitu juga ibu-ibu yang ada di studio, kita akan memberikan kesempatan yang sama nantinya untuk bertanya kepada Buya. Kita tidak sabar untuk mendengarkan langsung tausiah dari Buya. Buya, ini terkait dengan hati ini tidak habis-habisnya kita bahas nih Buya. Selalu haus pembahasan tentang hati. Untuk mukaddimah dipersilahkan ini Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah beralamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun, fadadahumullahu marada. Ila akhir ayah, summa, fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma la yanfa'u malun wala banun, illa man atallah biqalbin salim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa sakirin walhamdulillah bil alamin. Allah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 8 yang saya ungkapkan tadi,
ada hati yang sakit, lalu Allah biarkan bertambah parah penyakitnya karena tidak diobati, bisa nanti menjadi mati hati itu. Sehingga dengan demikian para ulama tasawuf membagi, ada hati yang selamat, qalbin salim, ada hati yang sakit, ada hati yang mati, dan ada hati yang terkunci. Kemudian berbicara tentang hati secara fisik dan non fisik, kalau ilmu kedokteran menyebut hati itu, saya tanya teman-teman, itu adalah heart, jantung. Jadi secara fisik memang manusia itu punya hati, dan ini organ yang terus hidup. Jadi ada 7 dalam diri manusia itu organ yang terus hidup. Jantung, paru-paru, usus, ginjal, limpa, empedu, dan satu lagi apa namanya itu, pankreas ya. Ini automatically dia hidup meskipun kita sedang tidur. Nah, kalau hati yang dimaksud adalah hati jasmani, apabila ini sakit, berobatnya ke dokter. Apabila ini mati dalam arti telah parah penyakitnya, obatnya ke dokter. Tapi ada hati rohani. Seseorang itu dicela, digugat, dihujat, dia sakit hati. Kalau diperiksa ke dokter ini ternyata hatinya gak sakit, hatinya tetap sehat. Ini hati yang mana yang sakit ini? Nah, hati yang bersifat rohani. Maka hati itu apabila secara ruhaniah kita melihatnya, ada yang disakiti, ada yang sakit dengan sendirinya. Kalau hati yang disakiti seperti ibu-ibu tersinggung, marah, gak enak sama kawan, apalagi istilah lain itu, cemburu dan sebagainya, itu kan hati yang disakiti. Tapi kalau hati yang sakit, dia menyakiti orang lain. Karena hatinya sakit, melihat orang lain, yang sering kita sebut itu, melihat orang senang, dia susah. Melihat orang susah, dia senang. Nah ini. Nah yang kita kaji ialah bagaimana menghidupkan hati. Sejatinya hati itu dari awal menyertai ruh dan dalam keadaan hidup. Tapi secara fungsi, ruh dengan hati itu beda. Ruh adalah mesin kehidupan. Hati adalah tempat nilai baik atau tidak baiknya seseorang. Wa nafsim wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Surah Asy-Syams ayat 7, 8, 9, 10 ini memberitahukan bahwa hati rohani itu berpotensi untuk mendapatkan fujur, ilham yang tidak baik, dan takwa, ilham yang baik. Maka nanti ketika kita rawat ilham yang baik itu, dia akan menjadi energi yang membuat hati itu hidup dan berenergi. Saya menyebut dalam artikel singkat itu, umpama api, dia urip lan murup. Nah, jadi ada api, kata orang Jawa, dia urip tapi tidak murup. Artinya api itu hidup tapi tidak menyala. Bagaimana bisa digunakan untuk menanak nasi, memasak makanan. Hati juga begitu. Ya, kelihatannya hati kita ini hidup tapi tidak menyala, yaitu mengalirkan energi untuk berbuat amal soleh. Sehingga roh yang merupakan sumber kehidupan tidak didosai karena hati yang tidak baik itu. Seumpama mobil, kalau mobil itu mesinnya bagus tapi kemudian underdealnya seperti yang lain daripada mesin itu tidak bagus. Kalau zaman dulu ada yang namanya kondenser segala macam itu ya, mesinnya bagus tapi kemampuan jalannya tidak bagus. Nah disinilah Rasul mengatakan, inna fi jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb.
Ketahuilah oleh kamu bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila itu baik, maka dia akan mendorong organ tubuh menjadi baik. Tapi kalau dia tidak baik, maka dia akan mendorong kepada yang tidak baik. Nah, tadi saya katakan ada hati yang hidup, ada hati yang selamat, ada hati yang mati, dan ada hati yang terkunci. Pertanyaannya ialah, kalau hati yang terkunci, gimana membukanya? Karena hati ini secara ruhaniah adalah ciptaan Allah. Jadi organ tubuh kita ini kalau kita lihat secara jasmani, begitu rupa hebatnya secara apa di dalam badan kita, tapi secara ruhani lebih hebat lagi. Maka Allah menyediakan bahan bakar untuk menghidupkan hati, karena qalbu itu ciptaan Allah, kemudian ruh itu ciptaan Allah, kemudian kalimat thayyibah itu pun ciptaan Allah, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Sehingga tak usah terlalu sulit memikirkan bagaimana menghidupkan hati. Sebagaimana kita umpamanya mau menghidupkan lampu, kalau ada sumbunya, ada minyaknya, dibakar akan menyala. Tapi kalau kotor sumbunya, kan tidak bisa hidup. Ya inilah perumpamaannya. Sehingga ulama-ulama tasawuf pertama mengajak membersihkan kotoran hati dulu. Yang dikatakan tahalli. Tadi hati yang sakit, bukan yang menyakiti ya, bukan yang disakiti ya. Hati yang sakit, bersihkan dengan tahalli. Ini dimulai dari berzikir, ulangi istighfar, berzikir, baca Quran dan seterusnya. Nah kalau sudah hidup nanti tetap dirawat, dirawat dengan banyak berbuat amal soleh. Umpamanya penyakit hatinya adalah sombong, maka dilatih untuk menjadi tawadu. Penyakit hatinya adalah pelit, dilatih untuk jadi pemurah dengan cara bersedekah. Nah, kegiatan untuk yang demikian namanya tahalli. Beda hurufnya ya, tadi tahalli membuang kotoran hati supaya dia jangan sakit dan jangan mati. Tahalli mengisinya dengan energi-energi perbuatan-perbuatan yang baik dan amal soleh. Seperti hanya sedekah contohnya. Sedekah ini secara matematika, kalau ibu bersedekah, sedekah satu mengharapkan dua, dapatnya berapa? Satu bagi dua, setengah. Kalau kita bersedekah satu mengharapkan satu, dapatnya, oh payah matematikanya ya, satu. Kalau kita bersedekah tanpa mengharap, yaitu ikhlas, dapatnya tak terhingga. Itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan tangan. Nah oleh karenanya sangat menarik kalau hati itu sudah hidup dan sudah baik, menyala. Seperti saya katakan tadi, kalau Jawa mengatakan urip lan murup, hidup dan menyala, ini nanti yang memberikan energi kepada organ tubuh yang otomatikil tadi itu. Jadi organ tubuh kita ini kita jaga atau tidak, dia hidup sendiri. Kedip mata ini gak bisa kita kendalikan, dia kedip sendiri. Ibu bisa menahan kedip mata satu jam gak kedip-kedip? Itu otomatis. Demikian juga jantung kita berdetak, paru-paru kita kembang-kempis, dan seterusnya. Ini apabila kotor oleh orang-orang kedokteran nanti dikatakan sakit liver, sakit jantung. Tapi kalau kotor secara ruhaniah, inilah yang harus dibersihkan dengan zikir. Masukkanlah zikir ke organ tubuh yang memang hidup itu. Karena dia memang hidup, kita masukkan dia akan hidup dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Disinilah perlunya kita latihan zikir itu. Tentunya kalau namanya latihan, ada pelatih, ada metode latihan, ada tempat latihan, ada durasi waktu latihan, dan ada target-target latihan. Baik Bu yang mau ditahan, Bu ya, Masya Allah mukaddimah yang menggugah sekali. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan Ibu-Ibu mohon bersabar yang ingin bertanya, nanti akan saya kasih kesempatan. Dan juga pemirsa yang ada di rumah akan kami berikan kesempatan. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati.
ngaji bareng di TVRI. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Masya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, seperti mana janji saya tadi, kami mengajak Anda untuk bertanya kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811-6100-386. Judul kita adalah Menghidupkan Kalbu dan Merawatnya. Yeah. Sembari menunggu pertanyaan pemirsa yang ada di rumah, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada ibu-ibu yang ada di studio. Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Banyak. Nampaknya saya pilih aja dulu ya. Ini dari Majelis Taklim Al-Kautsar. Silakan ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani dari pengajian Majelis Taklim Zikir Al-Kautsar. Ingin bertanya, Bu ya. Ya, silakan. Kapankah ruh itu ditiupkan ke dalam jasad manusia? Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung satu pertanyaan lagi ya, nih Bu ya. Boleh, ya. Boleh. E, dari mana nih? Dari Majelis Ta'lim yang tengah dulu nih. Dari Uswatun Hasanah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maharani Abdul Hakim Siregar, yeah, dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Provinsi, yeah, Sumatera Utara. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ya Pak Ustadz menghidupkan hati yang telah mati, Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Yeah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus-bagus pertanyaannya, yeah, Bu ya, ya. Walaupun tadi ada sempat Bu ya jawab singkat. Yeah. Yang pertama, kapan roh itu ditiupkan Bu ya, dan yeah, yang kedua, bagaimana menghidupkan hati yang qalbun mayyit nih, hati yang, yeah, mati, yeah, tadi nih Bu ya. Bisa dijawab langsung Bu ya? Baik. Pemirsa yang berbahagia, terutama pencinta acara ngaji bareng di TPRI Sumatera Utara di rumah, tetaplah bersama kami di layar kaca dan ibu-ibu di studio. Berbicara tentang ruh kapan ditiupkan, di surah Sod ayat 72 Allah menyebutkan ruh itu ditiupkan ketika kerangka tubuh sudah jadi. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Ada ayat yang hampir sama di surah yang berbeda, ayat yang berbeda, yaitu surah As-Sajdah. Tapi intinya kerangkanya dulu diciptakan, baru ruh ditiupkan. Kalau bahasa kedokterannya, babynya dulu, janinnya dulu diciptakan, baru ruh ditiupkan. Walaupun menurut pendapat ulama, ketika janin itu menjadi janin, dalam arti antara sperma dan sel telur menyatu dalam proses inkubasi, itu juga sudah hidup, tapi kehidupan yang bersifat hayati. Kalau kehidupan yang ada ruhnya, setelah kerangka tubuh itu jadi. Jadinya seperti apa? Di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 15 itu dijelaskan. Di sekitar 4 bulan, kandungan itu sudah tumbuh dan berkembang. Maka itulah, ada masyarakat yang mengambil hikmah untuk berdoa memohon keselamatan terhadap ruh yang ditiupkan ini supaya selamat di hari yang keempat bulan itu. Kalau Jawa, orang Jawa di Jogja itu 7 bulan. Nah ini kalau bicara ruh ditiupkan. Tapi sesungguhnya ruh itu adalah ciptaan Allah, dan ketika Adam diciptakan, ruh ini kan sudah ada. Kerangkanya yang belakangan, gitu ya. Ruhnya sudah ada, kerangkanya yang belakangan. Bisa paham ya? Umpama mobil, mungkin chassisnya itu dibuat di Tangerang, lalu mesinnya dari Thailand. Karena dia, apa istilahnya itu? Yang kalau mobil itu mesinnya dari luar negeri, bahannya, badannya dari kita. Spare part. Bukan, bukan. Ada silanya itu, nanti saya ingat itu. Silanya dia bukan build up, tapi dia
mesinnya dari luar, tapi badannya dibuat oleh orang Indonesia. Nah, kalau ruh sudah ada, karena ruh ini diajak dialog oleh Allah. Alastu bi rabbikum bala syahidna. Kapan itu? Di alam arwah. Maka rute perjalanan manusia kembali kepada Allah sebenarnya dimulai dari alam ruh itu. Lalu ditiupkan ke dalam tubuh, itulah nanti alam kandungan, lalu alam dunia, lalu alam barzah, terus sampai kita kembali kepada Allah. Jadi kesimpulannya, ruh itu bagi kita keturunan Adam ditiupkan setelah kerangka tubuh sudah siap, sudah jadi di dalam perut ibu. Oleh karena itulah orang-orang tua zaman dulu sering mengatakan harus didoakan supaya selamat, karena bisa juga ruh itu ditompangi oleh makhluk-makhluk halus, ya. Nah, tadi ibu dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah menanyakan bagaimana menghidupkan hati. Saya menyebutnya menghidupkan hati supaya menyala, ya. Karena sesungguhnya hati itu sudah hidup, tapi nyalanya yang enggak ada. Nah, inilah kalau kita kembali kepada yang saya jelaskan di depan tadi, karena kalbu itu ciptaan Allah, maka untuk menghidupkannya pun bahannya itu dari Allah. Itulah kalimah-kalimah thayyibah. Sehingga mulai dari mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an, berzikir, bersolawat, itu kan kalimah thayyibah. Ini akan memberikan energi supaya hati itu murup, menyala dia, mendatangkan kekuatan. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya itu tidak baik, hatinya hidup tapi tidak memberikan nyala yang bagus untuk menghasilkan amal soleh. Yang sangat kita inginkan ialah hati yang menyala ini memberikan energi kepada organ tubuh melakukan sesuatu secara otomatis, karena telah adanya keyakinan bahwa perbuatan baik yang diperintahkan Allah itu pasti dibalas dengan baik. Maka itulah hati menjadi hidup kalau ada iman, lalu iman itu akan terus dipupuk. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Demikian. Tentu kita harus berupaya ini membersihkan hati. Sebagaimana dikatakan Bu ya tadi, takhalli ini Bu ya. Takhalli, kemudian yang kedua mengisinya dengan amal soleh, tahalli. Lalu yang ketiga, tajalli, menampakkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik, walaupun tidak dipuji orang, karena mungkin kita dalam kesendirian. Nah, itu. Baik, begitu pulang dia. Dari sini nanti Ibu ada kuis ya, sebutkan tiga, jangan terbalik-balik Ibu ya, lili-lili semua ya. Nah, karena udah tahu lah Bu ya, yang disampaikan 100 Bu ya, yang disampaikan 100 Bu ya, yang keluar 110 nih Bu ya. Oke, baik. Baik. Ibu-ibu, kembali kami berikan kesempatan ya kepada Majelis Taklim Tazkira ya. Majelis Taklim Tazkira, ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Majelis Taklim Tazkira terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Iya, waalaikumsalam. Saya mewakili dari pengajian Majelis Zikir Tazkiroh Sumatera Utara, ingin bertanya Bu ya. Iya, silakan. Pertanyaannya ialah, apa saja nama organ tubuh yang terus hidup bergerak otomatis dalam badan kita dan caranya diajak berzikir? Terima kasih sebelumnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah saya sebut ya, tapi saya ulang lagi. Jadi organ tubuh kita yang tetap hidup dan bergerak automatically ada 7. Ya, kita mau dari bawah ya, usus, ginjal, limpa, paru-paru, empedu, jantung, kemudian pankreas, kemudian otak. Dia tetap hidup itu. Bagaimana kehidupannya itu dibarengi dengan kita berzikir kepada Allah atau membaca Quran, itu akan membuat cara bekerjanya bagus. Jadi bisa saya singkatnya begini. Kalau otak itu bekerja, kerjaannya adalah mikir. Kalau mengalir ke sana energi zikrullah, maka berpikirnya bagus. Tapi kalau berpikirnya tidak dituntun dengan zikrullah, maka berpikirnya
berpikirnya piktor, pikiran kotor. Paham? Tadi saya katakan mata, ini lebih gampang ya. Mata kita ini bergerak dengan sendirinya, kedip-kedip gitu ya. Mata ini kalau mengalir darah yang zikrullah dari kolbu ke mata kita, maka kecenderungan mata melihat kepada yang baik. Tapi kalau mata itu dialiri oleh darah yang kotor, ya, wakat khaba mandassaha, maka mata itu pun suka nengok yang kotor. Itu juga lidah kita. Kalau lidah kita ini dialiri oleh darah yang bersumber dari kolbu yang penuh dengan nur zikrullah, lidah akan suka membaca Quran, bersolawat, berzikir, berdoa, kata-kata yang baik. Tapi kalau tidak, apalagi ditunggangi oleh hawa nafsu, apalagi ditunggangi oleh setan, inna syaitan yajri fil insan majrat dam. Setan itu bisa masuk dalam tubuh manusia lewat pembuluh darah, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, yang tidak baik. Oleh karena itu, ulama-ulama tasawuf tidak pernah mau lalai mengingat Allah, walaupun sedetik. Apa yang sedetik itu? Detak kalbu. Dulu pernah saya sampaikan, kita menyebutnya detak jantung. Tapi orang-orang yang menyebut waktu itu detik. Jantung berdetak, lalu kita hitung per detik. Nah, penting sekali bagi kita melatih, terutama melatih kalimah zikrullah itu seiring dengan gerakan organ tubuh tadi itu, yang tujuh itu. Kapan? Ketika kita menarik nafas. Karena semuanya ini hidup karena ada nafas. Ulangi, semuanya hidup karena ada nafas. Maaf, pemirsa yang di rumah. Kalau nafas habis, nafas berhenti, semua organ tubuh stop. Stop, paham ya? Otak tidak bekerja, hati tidak bekerja, semuanya stop. Maka berulang kali saya ajarkan di mana-mana, gunakanlah nafas untuk berzikir dengan cara kita mengingat Allah dalam hati. Karena namanya pendalam hati, tidak usah dikeluarkan di lidah. Dan ini tidak mengganggu lingkungan karena tidak bersuara. Namun latihannya memang memerlukan bimbingan dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Ya, sehingga kita ngomong begini pun kan dia dikit di dalam hati sana. Saya lihat ibu-ibu ini kan semua, tadi katakan ibu-ibu ini kan cantik-cantik semua kan? Betul kan? Betul, Ustaz, ya? Betul sekali, Bu, ya. Iya, betul sekali. Tapi di hati saya ini cantik-cantik wanita soleha kan ada suaminya masing-masing. Ini kan jamaah kita yang menuntut ilmu. Kan gitu kan? Ada handicap untuk tidak kita kemudian kalau bahasa Melayunya terus kita jontik-jontian sama ibu-ibu ini. Jontik itu apa namanya? Apa nih, Bu, ya? Genit-genit. Ya, genit, ya. Itu karena adanya bimbingan itu. Baik. Demikian, terima kasih. Baik, ya. Masya Allah. Ibu, ibu mendengarnya pelan, hayati. Iya. Saya tengok ada yang sampai mereng jilbabnya. Jangan seru sekali, Bu. Ini kaji hati, kaji hati. Ya. Jadi, Bu, apa yang dikatakan Buya, bagaimana bisa kita mengingat setiap hela napas kita, ya? Iya. Ini sholat aja pun ingat dunia, Bu, ya? Ya, apalagi hela napas, ya kan? Ya, jadi ya, perlu latihan. Ada, ya, ada mursyid nih, Bu, ya? Ada pembimbing, ada mursyidnya, Bu, ya? Ya. Insya Allah mudah-mudahan, ya, tahap demi tahap bisalah kita, ya, senantiasa mengingat Allah dalam setiap hela napas, ya, kita. Dan, ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami mengajak Anda untuk bertanya kepada Buya dengan, ya, cara menghubungi nomor 0811-610-0386. Judul kita adalah menghidupkan kalbu dan merawatnya. Baik, kita berikan kesempatan kembali kepada ibu-ibu yang di studio. Ini terakhir majelis taklim Wardah. Singkatan, ya, Wardah tadi apa, Ibu? Wanita rajin ibadah. Wanita rajin ibadah. Oh, Masya Allah. Itu, ya, ya, Masya Allah. Ya, baik, Masya Allah. Baik, senang kali biasa suaminya, Ibu, ya. Wanitanya rajin ibadah, ya. Silakan yang ingin bertanya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dari, ya, pengajian Wardah Medan, ingin bertanya, Buya. Iya, silakan. Zikir apakah yang membuat diri langgeng zikrullah meski ulangi, dalam keadaan ulangi tidur sekalipun, Buya? Bisa diulang lagi? Iya, coba. Zikir apakah yang membuat diri kita langgeng zikrullah walau dalam keadaan tidur sekalipun, Buya? Iya.
Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditahan Bu ya, ini ya. Ada dari rumah yang terhubung. Silakan. Bersama kita sapa bersama-sama. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Nah, nampaknya ini belum rezeki. Iya, belum rezeki. Baik Bu ya, bisa dijawab pertanyaan dari Majelis Taklim Wardah tadi Bu ya. Kalau pemirsa yang berbahagia, baik yang di rumah maupun yang di studio ya, ibu-ibu, para jamaah dan Ustadz Zaidi, bicara tentang kalimah zikrullah yang mudah meresap ke dalam kalbu, ada tiga. Kalau kita menyatakan Tuhan itu Allah dan menafikan yang lain, itu kalimat tahlil. Kadang-kadang hati ini bisa juga terpedaya kepada urusan-urusan dunia. Sehingga ketika waktu sholat telah tiba, kita masih asik nonton TV. Padahal panggilan Allah sudah datang. Itu adalah sesuatu yang harus kita nafikan. Itu bukan yang harus dipatuhi. Tapi Allah, la ilaha illallah. Nah, kalau hati itu sudah hidup untuk merawatnya supaya langgeng, zikir ismu zat, Allah, 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 Allah. Dan itu detaknya seiring dengan jantung kita. Allah, Allah, Allah. Nah, yang ketiga, kalau kita bersama kawan-kawan seperti yang tadi, kita menghidupkan hati kita bersama-sama, sebutlah zikrullah yang berkaitan dengan martabat Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, maha terpuji Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Kemudian, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Jadi lihat situasinya. Saya apabila membimbing jamaah yang ramai, sampai ribuan, puluhan ribu, saya tidak bisa mengajak mereka zikir Allah Allah dalam hati. Baik Bu ya, ini Masya Allah Bu ya, ada ya. Pemirsa yang silakan, bersama silakan. kita sapa terlebih dahulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Bapak. Baik, dengan siapa? Halo. Ibu, dari mana? Oh, saya Yanti dari Helvetia. Silahkan Ibu Yanti pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya Pak. Bapak Buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu, Waalaikumsalam. Ya. Saya ingin bertanya Pak, apakah merupakan penyakit hati apabila kita tidak mau ketemu dengan orang yang pernah menyakiti kita? Baik. Itu saja Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, terkait dengan penyakit ini Bu ya. Kita kan nggak tahu ada penyakit dalam hati. Salah satu perbuatan yang sering terjadi nih Bu ya, ada orang menyakiti kita seperti yang kata Bu ya tadi, hati yang disakiti. Nah, kita tidak mau lagi ketemu nih sama orang ini Bu ya. Apakah ini termasuk penyakit hati? Mohon ditahan Bu ya, ada lagi yang terhubung bersama kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, dari mana? Puan Indra Tanjung Merawa. Baik, Pak Indra ya. Silakan. Wan Indra Tanjung Merawa. Wan Indra, silakan Pak Wan Indra. Ya, betul, Wan Indra Tanjung Merawa. Ini Assalamualaikum. Salam. Pak Ustaz. Ya, silakan. Sebelumnya saya mulai dengan pantun ini. Silakan Pak, silakan. Sebelumnya saya mulai dengan pantun ini. Silakan Pak. Laut Malaka bernama Selat. Selat nama si Pekanbaru. Duka di hati dapat dilihat, luka di tangan dapat dilihat. Baik, cakep. Luka di hati siapa yang tahu? Iya, iya, cakep. Paten Bapak, silakan pertanyaannya Pak Wa Indra. Ini masalah ikhlas, macam mana caranya supaya ikhlas? Baik, baik. Masalah macam mana caranya merasa masalah ikhlas di hati, jadi tidak ada rasa dengki, itu baik, aja. Macam baik, mana cara kasih. Menjalankan ikhlas itu. Baik, terima kasih sudah ditangkap pertanyaannya Pak Waindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, ini ada dua pertanyaan Bu ya. Dari Pak Waindra dengan Ibu Yanti tadi Bu ya. Silakan Bu Yanti, ya mohon jangan marah, memang itu termasuk penyakit hati. Tapi tergolong ringan. Kenapa? Tidak suka atau tidak mau bertemu karena pernah disakiti hati. Padahal
Al-Quran menganjurkan supaya kita berada pada posisi yang mulia, maafkanlah dia. Wal'afina anin nas. Maka untuk menjaga hati itu supaya mulia, pemaaf, pemberi, penyayang. Pemaaf, pemberi, penyayang. Biasanya pemberi ini sulit tapi bisa. Penyayang bisa. Pemaaf, oh mana aku mau maafkan dia, tunggulah lekang tempurung lututku nanti katanya. Enggak boleh kita begitu ya. Karena tidak ada manfaatnya kepada kita. Maafkan saja. Wal 'afina 'anil nas. Surah Ali Imran ayat 134. Lalu wa indra, hampir sama pertanyaannya tadi ya. Bagaimana hati yang tersakiti untuk dijaga sehingga kita bisa menyayangi sesama. Jawabannya, adakah manusia yang tidak berdosa kecuali Nabi dan Rasul? Kan semua kita ada salah dan dosa kita kecuali Nabi dan Rasul. Maka bisakah kita memaklumi orang yang bersalah kepada kita karena ketidaktahuannya, karena ya tadi itu kesombongannya dan sebagainya. Jangan orang sombong kita ikut sombong, berarti kita sama dengan dia. Jangan orang pemarah kita jadi pemarah, jangan. Kita harus lebih di atasnya. Jadi katakan tangan yang mulia itu tangan yang di atas, bukannya arti sedekah, tapi posisi kita di atas. Pemaaf, menyayang, memaklumi. Ya kadang-kadang kita bisa saja dianggap orang lemah. Baik. Gitu ya. Nah, itu dia. Baik Buya, ini ya. Waktu kita sangat singkat nih Buya. Ya. Bisa disimpulkan ini Buya terkait dengan judul kita hari ini, bagaimana ya, cara menghidupkan hati dan merawatnya supaya lebih paham lagi nih Buya. Persilakan. Baik. Pemirsa yang berbahagia, terutama yang mengikuti dari rumah. Tentu saja kita sangat bahagia. Hampir 60 menit kita sudah bersama-sama. Ada tiga yang mau kita ambil sebagai kesimpulan. Pertama, hati, ada hati jasmani, ada hati rohani. Kedua-duanya harus dijaga. Kalau hati jasmani, dokternya banyak. Kalau hati yang bersifat rohani, itu dokternya lah mursyid yang membimbing kita zikrullah. Yang kedua, tatkala kita merasakan ada kotoran hati kita, ayolah kita kikis sendiri dengan tadi saya katakan istighfar, zikir. Sebenarnya yang utama itu istighfar, zikir, baca Quran. Karena Quran itu obat hati. Nah yang ketiga, ketika kita ingin merawat supaya hati yang sudah hidup tadi tetap menyala, ini zikir nafas tadi itu. Ya, zikir nafas seiring dengan jantung kita berdetak. Sehingga ketika tidur pun kita, kita tetap zikrullah. Demikian, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa ya, kita pahami, kita amin, hayati, amin, dan kita amalkan ya Ibu ya. Terima kasih banyak Buya. Buya sehat segera Buya, sehingga dapat melanjutkan estafet dakwah ini Buya terus. Amin, amin, ya, amin. Dan dapat mengisi waktu dengan berdakwah kepada masyarakat Buya. Sehat selalu Buya ya, kirim salam keluarga amin besar Pondok Pesantren Buya. Amin, amin. Baik Buya. Dan Ibu-ibu, sebagaimana disampaikan Buya tadi, kita harus betul-betul mengetahui penyakit di dalam hati kita. Sebagaimana tadi ada Ibu Yanti bertanya, apakah itu termasuk penyakit hati? Ya. Kita harus tahu dan bisa mendeteksi penyakit apa yang ada di dalam hati kita. Jangan-jangan sudah banyak penyakit, kita merasa sehat. Ya. Kalau kita merasa bahwa banyak penyakit, maka akan muncul permohonan ampunan kepada Allah, merasa bersalah kepada Allah. Ya, jangan nanti kita mengusir anjing, ternyata ketika mengusir tulang masih kita pegang. Masih ada penyakit dalam hati kita. Oleh karenanya pentinglah untuk beristighfar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Buya amin dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Dan terima kasih Ibu-ibu ya atas kebersamaannya. Ya insyaallah nanti kita ketemu lagi Ibu ya dengan jilbab yang warnanya lain Ibu ya. Insyaallah. Enggak apa-apa kalau jilbabnya sama, tapi enggak ada masalah lah ya. Nanti payah pula ngangsurnya, susah Ibu ya. Gorden belum lunas kok, masa mengangsur jilbab lagi. Terima kasih Ibu-ibu, kirim salam sama keluarga. Sehat selamat sampai rumah ya. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja pamit. TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Insyaallah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أستغفر الله.